Halo, If. Lagi ngapain? Gak apa-apa sih, sengaja. Soalnya aku happy banget. Iya, papa mama aku ajak pergi. Kita mau makan, terus jalan-jalan. Kamu tahu kan, susah banget dapetin waktu mereka tuh, sibuknya minta ampun. Iya, tapi finally hari ini nih diajak jalan. Kamu ngapain? Oh, lagi mau pergi juga. Oke. Ya udah kalau gitu. Have fun ya. Bye bye. Salam buat papa mama kamu. Dah. Halo, Mama. Halo, Sa. Ya. Sa, sorry ya, Mama sama Papa masih banyak kerjaan. Kayaknya jalan-jalan kita batal nih. Sorry ya, sayang. Gak apa-apa ya. Nanti kita atur waktu lagi buat pergi, oke? Sa, are you there? Oh, ya. Ya, Ma, gak apa-apa kok. Mama sama Papa semangat ya. See you di rumah nanti. Oke, see you. Bye, sayang. Bye-bye. Yeah.
Siapkan hati kita ya. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh sangat ku cinta. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka
dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu. Oh Yesus, ku tak menari dan bersuka karamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Siapkan setiap kami, siapkan pikiran kami, hati kami, semuanya Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan, kami merindukan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, we are ready. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semua. Bagaimana kabar kalian? Kakak berharap setiap kalian tetap dalam keadaan yang baik. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa ya, tutup matamu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sekali lagi boleh bertemu Tuhan di ibadah online Voltage, dimanapun kami berada, biar hati kami tetap berpaut kepada Tuhan, biar hati kami tetap mencari Tuhan, biar hati kami tetap merindukan Tuhan. Berkati kami, beri kami telinga seorang murid Tuhan dan hati yang mau diajar. Ajari kami kebenaran firman-Mu, bahwa kami semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Kakak, sebelum mulai mau melemparkan satu pertanyaan buat kalian. Siapa di antara kalian gitu ya, dan kalian boleh jawab masing-masing di rumah. Dalam hati kalian boleh, mau ngomong boleh, toh juga gak ada yang dengar, cuma kalian sendiri di rumah. Siapa di antara kalian yang pernah kecewa? Coba kakak kasih waktu 10 detik ya, coba pikir-pikir, aku pernah kecewa enggak? Lalu pertanyaan kedua, kalau kamu pernah kecewa, apa yang membuat kamu kecewa? Coba renungkan 10 detik, kakak hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kakak yakin banget gitu ya, 100% kakak yakin bahwa setiap kalian itu pernah kecewa. Atau bahkan sekarang kamu duduk nih di depan laptopmu atau di depan handphonemu ikut ibadah, baru tadi pagi kamu kecewa, atau baru beberapa menit yang lalu kamu kecewa. Semua orang itu pernah kecewa, kakak juga pernah kecewa. Setiap orang bisa kecewa, semua orang pernah kecewa. Dan kecewa itu bisa terjadi karena banyak hal. Sama seperti drama yang tadi kalian lihat. Dia sudah punya harapan yang tinggi, sangat percaya diri. Ternyata kenyataannya tidak seperti apa yang dia harapkan. Dia kecewa enggak? Pasti kecewa. Buktinya dia nangis kan? Atau kita juga bisa kecewa karena misalnya papa mama janji sama kamu sesuatu. Tapi kemudian papa mama lupa, enggak tepati janjinya. Atau
ini perkara yang mungkin kelihatannya kecil gitu kan. Siapa yang pernah beli barang online, and then waktu barangnya datang, waktu kamu lihat, loh kok gak seperti gambarnya, kok gak seperti apa yang kita bayangkan. Atau kamu juga pernah kecewa karena ada orang ngomong sesuatu ke kamu dan itu menyakitimu. Dan kamu tuh gak nyangka banget bahwa dia akan ngomong seperti itu sama kamu dan akhirnya kamu kecewa. Ada banyak hal dalam hidup kita bisa bikin kita kecewa. Kecewa itu bisa datang dari mana saja, oleh siapa saja, karena siapa saja, dan kapan saja. Dan masalahnya, perasaan kecewa itu enggak datang cuma satu kali seumur hidup kita. Ada kan tuh ya beberapa penyakit yang kalau kamu udah satu kali kena, ya udah kamu aman, enggak akan kena lagi sampai kamu gede gitu loh. Tapi kecewa bukan gitu. Kecewa itu enggak cuma datang satu kali dalam hidup kita. Kecewa itu bisa datang terus-terusan dan berulang-ulang dalam hidup kita. Dan ketika perasaan kecewa datang kepada kita, banyak dari kita yang akhirnya merasa sedih, marah, dan gak sedikit loh yang depresi. Drama tadi menunjukkan tentang sebuah kekecewaan. Perasaan kecewa adalah perasaan yang dialami semua orang. Perasaan kecewa adalah sebuah perasaan wajar yang gak ada satupun orang di dunia ini yang gak pernah ngalamin. Kecewa itu perasaan yang cenderung dipendam. Coba ya, kalau kamu kecewa gitu ya, biasanya kita memilih untuk disimpan di hati kan. Kita memilih untuk enggak ngomong sama siapa-siapa. Jarang banget loh orang begitu dia kecewa langsung ngomong, itu jarang banget. Orang yang kecewa itu cenderung disimpan di hati, mau curhat juga bingung gitu kan. Tapi kalau ditanya, kamu apa kabar? Kamu baik-baik aja? Jawabannya pasti, iya aku baik-baik aja. Tapi di dalam hatinya, dia itu menyimpan satu perasaan namanya kecewa. Perasaan kecewa itu seperti roller coaster. Kalian pernah naik roller coaster enggak? Kadang naik, kadang turun, kadang muter-muter, iya kan? Perasaan kecewa itu juga sama kayak gitu. Pernah enggak kamu kecewa sama orang, terus kamu berpikir, ah udah-udah, aku udah gak kecewa lagi sama dia, aku udah maafin orangnya, aku udah ampunin orangnya, udah aku gak kecewa lagi. Tiba-tiba suatu hari orang yang pernah ngecewain kamu, katakan gini ya, dia bikin janji sama kamu, terus dia lupa, kamu kecewa. Tapi kemudian kamu memilih untuk, ya udahlah aku mau maafin orangnya, aku mau ampunin orangnya, udah aku gak mau kecewa lagi. Udah tuh, kamu main lagi, kamu temenan lagi sama dia. Tapi gak lama kemudian dia bikin janji lagi, lalu dia batalkan lagi. Kamu kecewa lagi. Tapi kali ini kecewanya jadi double. Karena yang dulu kamu udah dikecewain tapi kamu simpen di hati. Dan kamu dikecewain lagi untuk yang kedua kali. Lalu kamu pilih lagi untuk memaafkan, kamu pilih lagi untuk mengampuni. Ya udahlah mungkin dia memang lupa. Terus kamu baikan lagi sama dia. Dia buat janji lagi yang ketiga. Terus dia lupa lagi. Perasaan kecewamu jadi naik turun kan? Udah baik, kecewa lagi. Udah baik, kecewa lagi. Dan ketika ketiga kalinya kamu dikecewakan, itu bukan perasaan kecewa yang biasa. Tapi hasilnya jadi apa? Jadi triple. Karena berkali-kali kamu dikecewakan. Tahu gak sih? Banyak tokoh Alkitab pun juga merasa kecewa loh. Jadi manusiawi banget, contohnya Musa. Musa pernah kecewa enggak? Musa pernah kecewa loh. Dia kecewa sama siapa? Dia kecewa sama bangsa Israel. Suatu hari ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, dia di sana 40 hari, 40 malam bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia turun, dia kecewa sama bangsa Israel. Bangsa yang dia pimpin, yang dia tuntun keluar dari Mesir. Tiba-tiba di bawah itu sedang nyembah patung lembu emas. Musa kecewa dan dia marah. Lalu ada lagi tokoh yang lain, namanya Hana. Hana pernah kecewa enggak? Pernah. Karena dia pengen punya anak tapi enggak dapat-dapat. Lalu suatu hari dia pergi ke bait suci, dia berdoa sampai Imam Eli lihat
kamu ngapain komat kamit gitu kan. Saking kecewanya dia tuh nangis sambil dia tuh ngomong sampai gak kedengeran. Tapi cuma komat kamit aja. Lalu ada juga Yakub. Yakub pernah kecewa gak? Pernah. Kapan dia kecewa? Ketika dia mau menikahi Rahel. Jadi Yakub ini suka sama Rahel. Lalu dia minta izin sama papanya Rahel, Laban. Boleh gak aku married sama Rahel gitu kan? Kata Laban, boleh, boleh. Waktu married yang dikasih ke Yakub itu bukan Rahel. Tapi kakaknya Rahel, si Lea. Yakub menjadi kecewa. Jadi ketika perasaan kecewa itu datang, Tuhan itu mau kita ini yang menguasai perasaan kecewa itu. Tuhan mau kita yang memenangkan perasaan kecewa itu. Dan bukan sebaliknya, kita yang dikalahkan, kita yang dikontrol sama perasaan kecewa. Coba ya, orang kalau kecewa ada tandanya loh. Yang pertama, diam. Biasanya orang kecewa itu diam. Orang yang kecewa itu kayak tadi kakak ngomong, jarang banget ada yang bisa langsung ngomong perasaan kecewanya sama orang. Dia akan cenderung diam, lalu dia simpan di hati. Disimpan aja, gak diselesain. Tiba-tiba ketika dia dikecewakan lagi, perasaan kecewa di hatinya itu yang tadinya dia cuma diam, itu bisa berubah loh. Jadi apa? Jadi marah. Marah. Kamu ulangin lagi ya kesalahan yang sama. Dulu kamu lupa janjimu, aku maafin loh. Tapi sekarang aku gak bisa maafin, lalu dia jadi marah. Perasaan kecewa yang dipendam bisa berubah menjadi kemarahan. Tapi gak cukup sampai di situ. Ternyata perasaan kecewa yang kita pendam, kita pilih diam, kita gak mau ngomong kalau kita kecewa, kemudian berubah jadi marah, lalu itu bisa berubah lagi loh. Jadi pemberontakan. Jadi pemberontakan. Pemberontakan itu apa? Melawan. Kalau dikasih tahu gak bisa. Itu benar-benar udah kecewa yang sangat besar sekali sampai dia memilih untuk memberontak. Jadi anak yang suka menentang. Jadi anak yang suka melawan. Kalau dikasih tahu ngebales, gak bisa taat, gak bisa nurut, gak bisa tunduk. Itu semua bisa dimulai dari perasaan kecewa. Semua orang pernah kecewa. Semua orang pernah mengalami roller coaster kekecewaan. Bahkan mungkin kayak tadi kakak bilang, baru beberapa menit lalu kamu dikecewakan. Entah siapa, oleh orang deket atau gak mungkin loh. Kecewa itu ya, kalau kamu dikecewain, kalau kamu merasa kecewa itu jarang banget kita itu dikecewakan sama orang yang kita gak kenal. Jarang banget kita tuh dikecewakan sama orang yang kita bahkan baru ketemu satu kali, itu tuh jarang banget. Kalaupun mungkin kita kecewa, tapi biasanya kecewanya biasa kalau sama orang yang baru kenal atau baru ketemu. Biasanya kita tuh dikecewakan sama orang yang memang sudah dekat sama kita, sudah kenal sama kita, udah dekat banget. Perasaan kecewanya bisa jadi besar sekali. Voltagers, semua orang pernah kecewa. Tapi Tuhan mau, sejak kamu muda ini, kamu belajar untuk apa ya? Untuk mengambil sikap yang benar ketika kamu kecewa. Kakak mau ajarin kalian. Ketika kamu kecewa, sikap yang benar seperti apa yang bisa kamu ambil? Ya, catat baik-baik ya. Yang pertama, ketika kamu kecewa, take your time. Itu yang pertama. Take your time. Jadi waktu kamu kecewa, ambil waktu dulu. Buat apa kak ambil waktu? Untuk bersedih. Kan tadi kakak bilang, orang yang kecewa itu pasti cenderungnya sedih. Pasti cenderungnya pengen nangis. Pasti cenderungnya dia itu apa ya, gundah lah, galau gitu loh. Dan kalau kamu dikecewakan oleh sesuatu atau kamu dikecewakan oleh seseorang dan kamu merasa sedih, kamu merasa gundah, kamu merasa galau, kamu pengen nangis, take your time. Ambil waktumu untuk bersedih. Gak dosa kok.
Enggak dosa. Jadi ketika kamu misalnya papamu lupa nepatin janji ke kamu, atau kamu sudah belajar dengan giat gitu ya, tapi ternyata kamu enggak dapat ranking 1, padahal kamu sudah mimpikan itu, dan kamu merasa sedih, kamu pengen nangis, nangis aja. Enggak apa-apa. Ambil waktumu untuk bersedih. Jadi jangan ditahan. Enggak boleh nangis, enggak boleh nangis, enggak boleh nangis, enggak usah gitu. Kalau memang kamu pengen nangis, nangis aja. Ambil waktu untuk nangis, tapi ada tapinya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kamu harus tentukan waktu berapa lama kamu mau bersedih. Misal, kamu kecewa karena kamu enggak dapat hadiah yang kamu inginkan. Kamu pengen nangis gitu ya. Kamu pengen, wah kamu pengen bete. Ya udahlah, aku mau bete 1 hari aja. Gitu loh. Tentukan waktunya berapa lama kamu mau mengambil waktu untuk bersedih. Alkitab ngomong gini loh. Di Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Ya. Jadi waktu dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, berarti artinya Tuhan itu mengizinkan kita untuk patah hati. Tuhan mengizinkan kita untuk bersedih. Tapi jangan lama-lama. Alkitab juga bilang, kalau kamu mau marah, marah aja. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Amarahmu harus sudah selesai. Tentukan waktu berapa lama kamu mau sedih. Kak, aku mau sedih 1 tahun. Kelamaan. Jadi tentukan, kakak pernah gak kecewa? Kakak pernah loh kecewa. Karena kakak juga manusia biasa. Suatu hari kakak kecewa, kakak merasa sedih gitu ya. Kakak masuk ke kamar, kakak nangis di kamar. Kakak ambil gitar, kakak berdoa, kakak nangis di kamar berapa lama ya? Kurang lebih 2 jam kayaknya. Kakak doa sama Tuhan, kakak nangis, itu kakak lakukan. Dan kakak meluapkan semua kekecewaan kakak kepada Tuhan. Kakak gak kecewa sama Tuhan. Tapi kakak menceritakan kekecewaan kakak kepada Tuhan. Itu 2 jam kakak di kamar. Kakak nangis sampai, aduh udahlah air itu keluar dari mana-mana gitu ya. Udah nangis main gitar sambil Tuhan kok gini ya. Kakak nangis beneran dan itu 2 jam. Begitu selesai 2 jam, kakak taruh gitar. Kakak keluar kamar, ya udah selesai. Kamu perlu menentukan waktu berapa lama kamu kecewa. Kenapa? Kenapa harus ada waktunya, Kak? Ya karena hidup harus berjalan. Hidup harus terus berjalan. Suatu hari papa kakak sakit. Itu tahun 2000 berapa ya? 2018. Papa kakak sakit dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 bulan. Waktu itu kakak yang temenin di rumah sakit, kakak berdoa gitu ya, Tuhan sembuhkan papa, kakak pakai iman, semua kakak pakai, kakak berdoa supaya papa kakak disembuhkan. Tapi tepat 2 hari setelah papa kakak ulang tahun, Tuhan panggil papa pulang ke surga. Kakak sedih gak? Sedih. Kakak kecewa gak? Ada. Kok gak dijawab doanya sama Tuhan? Kakak nangis, beneran kakak nangis. Kakak nangis, kakak nangis. Kok papanya pergi begitu cepat? Kok papa kakak perginya harus keadaan sakit ya? Kenapa kelihatannya menderita? Kakak itu dalam hati menyimpan perasaan sedih, kecewa. Campur aduk lah. Dan kakak itu menangis 3 hari. Jadi selama 3 hari papanya kakak itu ada di rumah duka gitu ya, ada di dalam peti, kemudian mulai ada ibadah penghiburan, penutupan peti, sampai penguburan kakak menangis. Menangis benar-benar kakak menangis sejadi-jadinya. Tapi setelah papa kakak dikubur, kakak pulang ke rumah, kakak selesai. Loh, Kak Maria gak sedih kehilangan papa? Loh, kakak sekarang masih merasa kehilangan. Tapi kakak sudah memutuskan untuk tidak kecewa berlarut-larut. Untuk tidak sedih berlarut-larut. Kita perlu menetapkan berapa hari kita mau merasa kecewa. Semakin cepat, semakin baik. 1 hari, 2 jam, 3 jam, terserah kamu. Tentukan. Tapi kalau waktunya itu sudah selesai, kamu harus memutuskan bahwa perasaan kecewamu itu juga harus sudah selesai.
Yang kedua, setelah take your time apa? Kamu harus accept it, terima. Terima kenyataannya itu tidak seperti apa yang kamu inginkan. Nah, setelah kamu kecewa gitu ya, ini kakak jelasin. Kakak harap kamu bisa memahami. Setelah kamu berharap sesuatu, tapi ternyata kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan, ternyata kamu dapatnya itu beda gitu ya, seperti apa yang kamu harapkan, kamu harus menerimanya. Menerima apa yang kamu inginkan tidak seperti apa yang kamu harapkan itu. Contohnya gini, suatu hari papa menjanjikanmu, nanti kalau liburan gitu ya, kita jalan-jalan ya ke negara yang kamu belum pernah datang. Misalnya nih, yuk kita jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Wah, kamu sudah sangat excited banget. Aku mau ke Jepang nanti waktu liburan. Waduh, kamu tuh udah pengen banget ke Jepang dari zaman-zaman kapan gitu loh. Lalu kamu tuh udah mulai cari-cari tempat wisata yang asik. Semua yang menarik tentang Jepang. Udah beli baju dingin. Wah, kamu udah persiapkan semuanya lah. Bahkan kamu tidur pun sudah mimpi-mimpi kamu jalan-jalan ke Jepang. Tiba-tiba gitu ya. 2 minggu sebelum tanggal kamu berangkat, papamu datang dan bilang gini, aduh, ternyata papa gak bisa tinggalin kerjaan. Kita jalan-jalan yang deket aja ya. Kita ke Bali aja. Kamu yang udah berharap banget gitu ya, pergi ke Jepang, tiba-tiba diubah ke Bali. Aduh pa, ke Bali kan udah sering. Udah bosen pa, bolak-balik ke Bali terus. Papa bilang gak bisa kalau ke Jepang. Papa gak ada waktu, kerjaan belum beres, bla bla bla. And then kamu kecewa. Ketika kamu kecewa, poin yang kedua adalah menerima. Ketika gak bisa dapet Jepangnya, ya kan? Ketika gak bisa pergi ke Jepangnya, ya udah terima aja pergi ke Bali. Gitu loh. Terima pergi ke Bali itu gini loh. Ya udahlah, gak jadi pakai kimono gak apa-apa, pakai celana pendek aja. Sama asiknya kok, itu namanya menerima. Atau ya udah, nggak jadi jalan-jalan di Harajuku, ya udahlah jalan-jalan di Seminyak aja, sama bagusnya kok. Ya udah, nggak jadi lihat Gunung Fuji, Kintamani aja, sama-sama indah kok. Nah, itu namanya menerima, menyesuaikan keinginanmu dengan kenyataan yang kamu terima. Supaya apa? Supaya kekecewaan yang kamu alami itu nggak terlalu besar. Kita perlu belajar menerima kenyataan. Ketika itu tidak terjadi seperti apa yang kamu inginkan. Udah belajar mati-matian buat dapat beasiswa ke luar negeri, ternyata dapatnya lokal aja. Ya udah, toh sama-sama bagus juga sekolahnya. Jadi ketika kamu menerima kenyataan, kamu harus belajar melihat sisi positifnya, jangan negatifnya. Lihat sisi positif ya, kayak tadi contohnya. Ke Bali, gak jadi ke Jepang, padahal ke Bali udah sering. Positifnya apa ya? Ya udahlah, aku bisa makan lagi makanan yang aku suka di Bali. Aku bisa lagi jalan-jalan ke pantai yang dulu aku suka di Bali. Aku bisa, apalagi ya, aku bisa jalan-jalan ke tempat yang dulu mungkin aku belum pernah pergi waktu aku ke Bali. Itu namanya melihat sisi positif dan menerima kenyataan. Lalu yang ketiga, apa? Setelah kamu ambil waktu, setelah kamu menerima, yang ketiga adalah get moving. Udahlah, ya udah gitu loh. Get moving itu maksudnya apa? Kamu gak boleh mengikuti perasaan kecewa di dalam dirimu itu terus menerus. Rasa kecewa itu perlu ditinggalkan. Dan kita mulai berjalan meninggalkan perasaan kecewa itu di belakang. Gimana caranya meninggalkan perasaan kecewa? Meninggalkan perasaan kecewa itu kayak gini loh. Kamu jalan dari sebelah sini, kamu tinggalin, kamu jalan ke sana, udah gak usah lihat lagi yang di belakang, tapi lihat apa yang ada di depan. Jadi ketika kamu kecewa, dan kamu ingin get moving dari perasaan kecewamu, belajarlah melakukan hal baru yang bisa membantumu mengobati rasa kecewamu.
kalau dijanjiin liburan ternyata batal, beneran batal gitu ya, bukan dipindahin tempatnya tapi batal, enggak jadi pergi, udah di rumah aja. Kamu bisa mencari kegiatan lain yang sama asiknya seperti liburan itu. Kamu punya waktu untuk melakukan hobimu. Aduh, mau dijanjiin papa jalan-jalan tapi batal. Ya udahlah, di rumah aja. Ngapain ya enaknya? Kebetulan kamu tuh punya hobi cooking gitu ya. Kamu tuh lagi belajar masak, lagi belajar bikin kue. Ya udah, lakukan aja hobimu. Tinggalkan perasaan kecewa di belakang dan lakukan hobimu. Atau kamu bisa belajar melakukan hal-hal baru yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Ketika kamu dikecewakan, lakukan hal baru. Contoh, kamu beli baju nih online gitu ya. Digambarnya sih bagus. Begitu datang, loh kok begini bajunya gak sebagus seperti yang di online gitu ya. Gak sebagus seperti yang aku lihat di gambar di online. Daripada kamu nangis, daripada kamu kesel, daripada kamu kecewa lama-lama, modif aja bajunya. Siapa tahu ternyata kamu punya bakat jadi fashion designer. Ya kan? Itu namanya melakukan hal-hal baru. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa get moving dari perasaan kecewa. Yang keempat apa? Yang terutama ini. Yang pertama tadi, ya udah ambil waktu buat bersedih. Setelah sedih, setelah selesai gitu ya, setelah kamu 3 jam nangis. Yang kedua apa? Terima. Terima aja kenyataannya. Dan yang ketiga, mulai lakukan hal lain yang bisa mengobati perasaan kecewamu. Tapi yang terpenting, yang terutama yang terpenting dari 3 itu, supaya perasaan kecewamu tidak terlalu besar adalah, kamu harus, yang keempat adalah get closer to God. Kamu harus semakin mendekat kepada Tuhan. Punya teman yang ada di sekeliling kita itu penting. Ya, gak ada satupun orang itu bisa hidup tanpa teman. Semua orang butuh teman. Tapi teman itu juga manusia. Mungkin suatu hari mereka akan mengecewakan kita. Entah teman, entah saudara kandung, entah siapapun, suatu hari nanti mungkin mereka akan mengecewakan kita. Tapi beda sama Tuhan. Beda sama Tuhan. Tuhan satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita. Tuhan Yesus itu sudah teruji dalam segala sesuatu. Dari awal sampai akhir, dia sudah teruji di dalam segala sesuatu. Dia adalah satu-satunya pribadi yang kalau berjanji, dia enggak pernah batalin. Dia adalah satu-satunya pribadi yang kata-katanya tidak akan pernah menyakiti kehidupan kita. Dia adalah satu-satunya pribadi yang memegang teguh apa yang dia katakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti di tengah segala sesuatu yang tidak pasti. Makanya kita perlu mendekat kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kakak ulang ya, kita baca sama-sama ya. Buka Alkitabmu di rumah, kita baca sama-sama pada hitungan ketiga ya. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Diganti. Kata engkaunya diganti namamu, oke? Okay? Ulang sekali lagi ya. 3, 2, 1. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan Maria dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Maria. Katakan kepada dirimu, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang tidak akan meninggalkan kita. Kita perlu semakin mendekat kepada Tuhan. Kita perlu semakin mengenal Tuhan. Kita perlu semakin mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menemukan kenyamanan, keyakinan, dan kepastian yang teguh. Itu cuma ada di dalam Tuhan, bukan di dalam manusia.
bukan di dalam benda, bukan di dalam achievement, di dalam prestasi yang kita mau raih. Kenyamanan, kepastian, dan keyakinan yang teguh itu cuma ada di dalam Tuhan. Mungkin ketika kamu melihat sekelilingmu gitu ya, kenapa semuanya mengecewakan? Aku pengen ini gak dapat, orang ini mengecewakan, lakukan ini hasilnya gagal. Kita kecewa, tapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, Tuhan akan kelihatan jauh lebih besar daripada perasaan kecewa kita. Tuhan akan kelihatan jauh lebih besar daripada kesedihan kita. Tuhan akan kelihatan jauh lebih besar daripada perasaan kegagalan kita mungkin yang membuat kita kecewa. Makanya Voltagers, kita perlu semakin mendekat kepada Tuhan. Pakai waktumu, kakak gak akan pernah capek-capek ingatkan kalian. Pakai waktumu di masa-masa sekolah online, ketika kamu di rumah saja. Pakai waktumu untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan itu bukan cuma kewajiban, bukan cuma disuruh. Mendekat kepada Tuhan itu untungnya banyak. Dan yang dapat untungnya itu ya kamu sendiri. Ketika kamu semakin mendekat kepada Tuhan, semakin kamu akan diuntungkan. Semakin kamu akan mengenal Dia, semakin kamu akan mengerti kehendak-Nya, semakin kamu akan menemukan pengharapan yang pasti, dan itu cuma di dalam Tuhan. Ayo, semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda buat mendekat kepada Tuhan. Ketika kamu mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mengcover semua perasaan kecewa yang kamu alami. Kakak gak tahu apa yang kalian rasakan hari ini gitu ya. Hari-hari ini apa yang sedang kamu alami, apa yang sedang kamu alami di tengah keluargamu, atau di sekolah online-mu, atau dimanapun. Mungkin ada banyak kalian yang hari-hari ini mengalami kekecewaan. Sekarang saat yang tepat untuk kalian mendekat kepada Tuhan. Pemain musik boleh naik ke atas. Perasaan kecewa itu wajar. Kakak mau kasih summary seperti ini, perasaan kecewa itu wajar. Semua orang tuh pernah ngalamin kok. Jadi benar-benar manusiawi. Ketika kamu merasa kecewa, jangan merasa berdosa. Aduh, aku kok kecewa ya. Aduh, kok aku merasa sedih ya. Aduh, kok aku merasa begini. Aduh, aku berdosa. Enggak. Perasaan kecewa itu bukan dosa. Tapi bisa jadi dosa kalau kita meresponi dengan cara yang salah. Makanya kita perlu meresponi perasaan kecewa kita dengan cara yang benar. Ambil waktumu. Kalau nanti waktu kita berdoa, kamu ingat kamu kecewa karena sesuatu dan kamu tuh pengen nangis, nangis aja waktu kita doa bareng. Nangis aja. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang sedih hatinya. Tuhan itu dekat sama orang-orang yang patah hatinya, kata Alkitab. Nangis aja. Setelah menangis, setelah selesai gitu ya, ya udah, terimalah kenyataan. Tidak seperti apa yang kamu harapkan. Berikutnya apa? Get moving. Gak usah lama-lama di perasaan kecewa. Gak usah berkubang lama-lama. Harus cepat-cepat keluar dari perasaan kecewa. Dan yang keempat apa? Get closer to God. Putuskan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Supaya ketika nanti kok kamu kecewa lagi, Tuhan jauh lebih besar daripada perasaan kecewamu. Semuanya tutup matamu di rumah. Tutup matamu. Kita nyanyikan lagu ini. Taruh kedua tanganmu di hati. Kalau kamu mau nangis, nangis aja. Toh di rumah gak ada yang lihat, ya kan? Kalau tadi pagi kamu baru disakiti, atau kamu baru mengalami kejadian yang buruk yang membuat hatimu sakit. Yuk, kakak temenin kamu. Take your time. Tutup matamu semuanya, taruh tanganmu di hati. Nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku takkan ku ragu rencanamu. Yes. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku sebagai bapa.
Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ulang lagu ini dari awal, taruh kedua tanganmu di hatimu. Bersyukur selalu bagi kasihmu di dalam hidupku, Yes Tuhan. Untuk masa depanku, sebagai bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapa yang sangat baik, takkan pernah kau Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Voltagers dimanapun kamu berada, kakak tahu ada beberapa dari antara kalian yang mungkin sedang sangat kecewa. Tapi kakak gak tahu kenapa kamu kecewa, tapi Tuhan tahu. Ambil waktumu sebentar. Musik mainkan lagu ini dengan lembut, ambil waktumu sebentar, tutup matamu. Ceritakan kepada Tuhan, kekecewaan yang kamu alami, ceritakan kepada Tuhan. Apakah ada orang yang menyakitimu dengan kata-katanya, dan kamu sama sekali gak nyangka bahwa orang itulah yang akan menyakitimu. Atau ada janji yang dilupakan untuk ditepati dalam hidupmu. Entah oleh siapapun, oleh orang tuamu, oleh temanmu, atau siapapun. Atau kamu kecewa karena kamu sudah bekerja keras melakukan sesuatu, tapi ternyata hasilnya tidak seperti apa yang kamu harapkan. Kamu pendam perasaan itu selama ini karena kamu takut. Karena kamu takut untuk mengungkapkannya. Kakak kasih tahu, di hadapan Tuhan gak usah takut. Tuhan tahu apa yang kamu rasakan. Ambil waktumu sebentar, 1-2 menit ini. Musik mainkan lagu ini. Singer boleh nyanyikan lagu ini dengan lembut. Biarkan anak-anak mengambil waktu di rumah untuk mereka bersedih. Syakarapa takana makarapa sikiri pakarapa rapa. Irapa takada paramaya namaya syakarapa katakarapa ya namarapa ya sikiri pakarapa. Engkau yang melihat Tuhan, hati setiap anak-anakmu hari ini. Setiap mereka yang hari ini sedang kecewa, Tuhan, Engkau dekat dengan mereka. Engkau dekat dengan setiap mereka. Kirapata kana makaya raba syakada pakara bayada paramaya raba raba. Horapata kana makara basikiri pakara panamaya raba sikiri pakara bayana maya raba. Biar hari ini Tuhan, kasih Tuhan yang meliputi setiap hati mereka, melingkupi setiap perasaan mereka, menggantikan perasaan kecewa mereka dengan damai sejahtera yang besar.
Kina mata pakara baya syaka da para mata kaya rabakana makara ba. Irapata kasekere pekana baya rabata kana makara baya nama rabaya raba. Tuhan yang menghiburkan setiap hati hari ini. Tuhan yang memulihkan setiap hati hari ini. Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru kepada setiap anak-anak hari ini. Tuhan yang membalut setiap luka hari ini. Syakada bakara batakana baya rabaya syakata kana makara barabaya namaya rabarabarabaraba. Sebab Tuhan itu baik. Dia adalah Allah yang setia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak akan pernah melupakanmu, tidak akan pernah mengecewakanmu. Karena dia adalah Bapa yang baik. Korabatakana maya rama shekere para mapata kaya raba na bara 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 shekere. Kiramatakana maya rama ya shakara bakara maya na bara 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 bo. Kirabara maya na maya rama shakara maya raba la bara 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 ba. Irabara bara maya shakara bakara maya na maya raba ya na bara 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 bara. Shakara bara 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 sejahtera sukacita kasih dari surga turun atas setiap hati mereka. Syakada bara bara maya na maya rama sekere bara 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 bo. Kira maya na maya rama syakada bara 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 bara. Kita nyanyikan sama-sama katakan. Dan menari dan bersuka. Setiap anak-anakmu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba percaya bahwa semua perasaan kecewa di hati mereka hari ini sudah Tuhan gantikan dengan sukacita, kasih, dan damai sejahtera. Hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang mereka lihat seumur hidup mereka. Manusia boleh mengecewakan. Segala sesuatu dalam kehidupan mereka boleh mengecewakan. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Biar setiap anak-anakmu hidup semakin hari semakin berpegang kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Hamba menyerahkan setiap Voltagers ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Hamba melepaskan segala berkat yang terbaik dari surga. Turun dalam kehidupan mereka. Turun dalam kehidupanmu hari ini. Dimanapun kamu berada.
Tuhan menyertaimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menjagamu. Jagai setiap mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, keluarga mereka, seluruh aspek kehidupan mereka, studi mereka, masa depan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, diberkatilah Engkau oleh Tuhan. Terimalah berkat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang antusias dan tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada perasaan kecewa, katakan sama-sama, amin.